What's up basketball fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Dan kali ini gue game halas dari final DBL Jakarta Series North Region. Pertandingannya antara Semak 5 Penabur melawan SMA Permai. Menurut gue kemarin Semak 5 Penabur itu bermain sebagai tim yang solid banget. Mereka itu semua berkontribusi dengan rata. Menurut gue pemainnya defense mereka bagus. Dan juga kemarin menurut gue pemainnya Semak 5 Penabur itu mainnya semangat banget. Gue suka banget bagaimana mereka selalu meluapkan emosi saat mereka melakukan defense yang bagus atau saat mencetak skor juga. Jadi itu yang membuat kayak para pemain Semak 5 Penabur kemarin lebih semangat lagi. So, congratulations untuk Semak 5 Penabur yang sudah menjadi juara di DBL Jakarta Series North Region. Sedangkan dari SMA Permai kemarin, mereka selalu bergantung dengan pemain dengan jersey nomor 26 yaitu Adrian. Nah, Adrian ini menurut gue kemarin lagi bau aja sih, nembak 3 point gak ada yang masuk, layup juga banyak yang gak masuk. Tapi kalau menurut gue secara overall, Adrian ini skillsnya spesial banget sih. Dia itu bisa nembak dari 2-3 langkah dari garis 3 point sih menurut gue. Jadi court visionnya juga bagus sebagai point guard dan dia juga nerobosnya bagus. So, gue pengen banget sih ngikutin Adrian terus nih dalam karir basketnya. Menurut gue ini anak akan jago juga sih nantinya. Dan kemarin dia juga sempat ankle kayaknya atau kram, gue gak tahu. Itu kayak sisa 8 menit terakhir itu. Jadi SMA Permai main udah agak kesulitan ya tanpa Adrian di lapangan. But Adrian, looking forward to see you again in another game. Penasaran juga sih pengen lihat lu kayak nyetak poin. Kalau halah di semifinal nyetak 30-an poin katanya gitu. Jadi I'll see you very soon again pastinya. Kalau gitu guys, langsung aja nih kita ke halasnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Defense! 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 Def
Set, play.